Roket yang anu roket anu dirancang keluar dari kecepatan 8 sampai 12 Mach number kecepatan suara dan kan kecepatan suara satu misalnya ada anu model itu saya mah 8 sampai 12 kali Mach number dan kan namanya ayah lidunya ayahnya namanya ayah anu nyata ya roketnya kecepatan 2 ka 4 ka 6 ayahnya. Ya orang Indonesia terus merancang roket anu kecepatan 8 sampai 12 Mach number. Jadi orang menyentang Australia cepat sekesan memakan mau hebat radar mesti untuk kamana wae gitu. Mau ke Israel mau kamana kalau belum jadi itu ya. Suatu ketika itu wallah alam ya rahat. Dan tentu otak kiri abdi lebih banyak masalah-masalah di teknis, teknologis, space, ruang angkasa, penerbangan keahlian tadi di helikopter kita jika tahun 1983 diwangsung ke Indonesia tidak mau di PTDI takut seorang anak buah nanti seorang putra-putra Pak Habibie serangan Bapak Ilham Madi Aken dari Tarek Mati Bronsoy kami sekarang kekuatan Pak Habibie ya terus pernah mampir di politik 2004 sampai 2008 ya di PK ya terakhir jantan wakil ketua DPRD Jabar terus bekerja di Malaysia herbal bangsa akupunktur baca mata dari tangan gitu ya 1 tahun tak kan itu ya sebagai ahli herbal ya kena helikopter tapi kena herbal nah di Indonesia S2 DI yandak ilmu politik terus S3 yandak ilmu politik DI ya judul S3 di ilmu politik nyata budak angon diskursus kepikiran menuju kekuasaan anu ditelitina murni tentang uga kecanggran ya raja samodel nak negara itu ya samodel negara itu mangga insyaallah ya sampai buka meja itu begitu di patoja sirmiti rwega putih tukang dina surat panjang babun jeung angin detik tentang di tangkalan hujan sadar hilang telah kelih eta kinanti tapi uga telur nama usina teu uga kayak orang bedah kemudian ayah waktu terang sadanya cincang keling terang toh cincang keling manuk cincang cincang los kakolong bapak satan bulan manuk abdi di batem di Cirebon di Pelabuhan Ratu ngobrol lu kira lu kira apa ngarang cincang keling gue guru nak gue muridnya tapi kapeh letak apa kunaon kunaon kita kurang waler dan walernya tahu dan kan riset abdi 5 tahun perkawis juga kecandran raja pantun sekarang nyanyian baru gak tutup nung tali kan nung parang tangan kali kumal mama kanal kanal ngadu tanggal tutup rung tali tanjung parang pangkali ku mamang atau kasih jalan gitu breng 20 nya di buruan tutup breng lupang kelana ke lepak disebut cicik cicik ayo nuka 2 di lepak terakhir mati anu pang panurina raja tak etek pusat kepemimpinan ya kita nyanyian lengan di kawasen Banjarsari ayah uga anu disebut uga kawasen anu bakal jadi ratu baju butut bapak domba tok anu jona di gunung surandil banderana karakas kau itu kan bakal jadi ratu orang Sunda bakal jadi presiden
persirin kasabaraha luluhum tujuh mabadi pada lapan penyukuran masa lapan tulis-tulisan sepuluh berada bantala pada kasapuluh oke itu rasuna amin amin rasuna asam lagi haluki di politik abdi ayeuna mengajar S3 ilmu politik di Unpad sehari-hari sebagai pengelola Unpad Pangandaran. Abdi sehari-hari di Pangandaran. Terus setahun langsung di Pangandaran. Aing ngabulang mah di Unpad di Dago, ya. Ngabulang S3 ilmu politik. Ya. Jadi lantai dia hasil riset selama 5 tahun langsung judulnya Budak Angon diskursus kepimpinan Sunda menuju kekuasaan. Rasa dapat jadi pemimpin di S10. Amin. Ya. Saya sama Pastor Brad. Ada ayang ke teori mana kok bisa gitu ya. Oke. Jadi naon sih orang Sunda kelebihan cabi-cabi orang buah-buah ayah, buah-buah teu ayah orang anu Cina, anu yakin anu eta teh bener-bener ngan ciri khas Sunda naon keunggulan Sunda sopan rion rion samea diplomat diplomat naon di ngikan ya ham di pemak ah sehingga nama itu mah perah di tempat lain dia ayah untung ayah di tempat lain dia naon anu iya mah khusus kurang sudah sopan ayah di tempat lain dia sopan naon sih saya rek masukkan dari sertasi dusun kan dusun ya padu yang lebih dusun lagi. Naon? Sok merenung, 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 berpikir. Sok kekeh. Kekeh? Kekeh. Kekeh orang Jawa. Karena ini bukan sifat. Ini keunggulan. Keunggulan. Bukti yang adiluhung. Sesuatu yang terang itu dia. Ayah uga galunggung terang. Terang. Naon? Naon bahasana? Lama ucapna? Uga galunggung Prabu Dharma Siksa. Mana buka galunggung. Nah, orang Ciamis mah apal kan. Orang Ciamis. Sunda Nanjung Lamun Purung turun di galunggung. Orang bahasa 2 jam kalau bahasa eta. Naon eta kartina kumaha eta bakal. Memang turun galunggung kalau jadi pamimpin di satu. Dan ini penting dalam ini disampaikan bahwa bangkitnya kembali teori-teori lama ya, mewujud ke dalam teori yang modern hari ini itu akan di Tasik, di Sukapura, Sumedang, Ngarang-Rang, Bandung, Gering Putangtung, Jakarta, Tinajaya, Cirebon, Ambon Serangan, Sukabumi, Pacitan, Majalengka, Cianjur, Katalanduran, Garut, Pangirutan, Ciamis, Majalengka. Nah, Sukapura nya daun. Ai Sukapura teh mulai dari Cianjur, Garut, Tasik, Ciamis, Ngarang, Banjar. Eta disebutna urang kidul. Dina uga. Sebab eta kabeh wilayah anu saina ka kidul ku Cetandoi. Eta teh urang kidul. Anu kalerma anu Cemanuk, Cemanuk, Kaler, ya Kaler. Jadi penting ya suka kurang ada daun mora, kurang kasih itu juga biji lebih. Yang ada daun mora itu artinya bangkit kembali, ya sirung, biji sirung. Di mana ngawitan kurang aja nak? Anu paling enteng, paling ringan, tidak tingkat terimanya.